Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Pada video kali ini kami ingin membahas tentang bagaimana cara penggunaan Goldstar. Mungkin sobat sudah tidak asing dengan Goldstar ini ya, atau mungkin ada yang baru tahu Goldstar ini. Sebenarnya Goldstar ini apa sih? Kita bahas dulu ya sedikit ya. Jadi Goldstar ini adalah CPT perangsang buah. Kita cek dulu deskripsinya di kemasannya ya. Ini Goldstar atau zat pengatur tumbuh tanaman. Zat pengatur tumbuh tanaman berbentuk larutan suspensi berwarna kuning coklat-coklatan untuk mempercepat dan meningkatkan pembungaan dan pembuahan pada tanaman mangga. Jadi fungsinya ini untuk meningkatkan dan mempercepat pembungaan dan pembuahan pada tanaman ya sobat. Tapi bukan cuma tanaman mangga aja yang bisa untuk menggunakan Goldstar ini. Di sini di kemasannya juga ada gambarnya ini. Ada kelengkeng, ada durian, pepaya, dan bunga-bunga hias, tanaman hias. Tapi sebenarnya Goldstar ini direkomendasikan untuk tanaman buah berbatang keras atau berbatang kayu seperti mangga, durian, yang sejenisnya lah ya sobat ya. Tanaman-tanaman yang berbatang kayu. Kita lanjut lagi di kemasannya ini. Ini ada peringatan bahayanya ya sobat ya. Jadi hati-hati jika menggunakan ZPT ini. Ini bisa sobat lihat. Dan ini ada petunjuk penggunaannya ya sobat. Ini petunjuk penggunaannya. Tanaman dan sasaran mangga, meningkatkan jumlah ranting yang membentuk tunas bunga, meningkatkan rataan jumlah bunga per pohon, meningkatkan jumlah ranting yang membentuk pentil buah. Untuk dosisnya yaitu 5-10 cc per liter. Keterangan dan waktu aplikasi, disiramkan Goldstar di sekeliling batang pohon secara merata sampai tanah menjadi basah. Aplikasi dapat mulai dilakukan 2-3 bulan sebelum masa pembungaan dan cukup sekali dalam 1 tahun. Kita coba cek ya sobat ya, seperti apa sih Goldstar ini. Ini di sini ada segelnya, ada hologramnya juga ya sobat. Ini dari Delta Grow. Di kemasannya juga ada hologramnya ini. Kelihatan gak ini ya? Kita coba buka ya sobat. Ini dia seperti ini. Ada dapat ininya juga, takarannya. Untuk takarannya ini ada 5 mili dan 10 mili. Ini ada tulisannya sobek di sini. Kita coba sobek ya sobat. Nah, ini juga ada petunjuknya di sini ya sobat. Sama seperti yang di kemasannya tadi, ini isinya petunjuknya. Kita coba buka ini. Ini seperti ini ya sobat, isinya warnanya
putih-putih seperti susu. Jadi meskipun keterangannya tadi berwarna agak kuning kecoklatan itu, warnanya juga beda ya sobat ya, bisa berbeda, tapi bukan berarti ini palsu, karena ini ada hologramnya dan kemasannya juga kemasan asli. Jadi jangan heran jika sobat membeli GoStar ini dan berwarna seperti ini lalu kemudian mengecapnya sebagai produk palsu ya sobat. Dan untuk aplikasinya bisa dicampur dengan air dengan dosis 5 sampai 10 cc per liter air. Ini ada takarannya ya sobat. Kita coba di sini. Ini sudah 5 mili di sini tulisannya ya. Bisa kita campur dengan 1 liter air. Ini kita campur ya sobat dengan 1 liter air. Kita tuangkan di sini. Kemudian kita aduk sampai rata. Jika sudah, bisa kita siramkan langsung ke pohon yang ingin dibuahkan atau dibungakan. Ini di sini saya mencoba menyiramnya ke pohon lemon variegata ya sobat. Karena sudah lama juga ini belum mau berbuah. Jadi kita coba untuk siram ke pohon lemon variegata ini. Meskipun bukan tanaman berbatang keras atau berbatang kayu, tapi kita coba aja ya sobat. Dan perlu sobat tahu juga kalau pupuk itu sebenarnya cocok-cocokan ya sobat dengan tanaman, seperti manusia juga ada yang cocok dengan obat A, ada yang tidak cocok dengan obat A, jadi cocok-cocokan dia. Nggak ada salahnya juga buat mencoba ya sobat ya. Jadi kita coba aja ini. Kita lihat nanti apakah berhasil atau tidak. Ya mudah-mudahan saja berhasil ya sobat ya. Dan bagi sobat yang ingin membeli rangsang buah GoStar ini bisa melalui marketplace, link kami taruh di deskripsi video ini ya sobat ya. Mungkin itu saja yang bisa kami bagikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya.